Kapan lagi perempuan banyak ndak sholat? Kalau ada pesta, mukanya dia kira tembok coklat biru abu-abu krem, beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Kamarku memang dekat, 8 langkah dari sini. Tak perlu pakai motor ataupun helikopter. Udah bagus suaramu. Udah cocok kau jadi artis dadakan. Diamlah kau, Lis. Sibuk kali kau jadi orang. Dahlah, mending ku mabar sama si pangeran. Mumpung ada kesempatan. Cek, cek, cek. Kau kan, Besti? Iya, Beb. Hah? Ngomong apa kau barusan? Coba ulang. Soalnya telingaku tadi ada di kamarnya mamaku. Apa, Lis? Itu tadi ku ngomong sama mamaku. Oh, kirain sama aku. Hampir aja ku terbang ke langit. Mulai ya, Lis. Sip. Ya, tembak. Awas pangeran di belakangmu. Aduh, tembak. Nah, bukan kau. Deh, waktunya pakai sampo biar rambut tetap wangi dan slay. Lah, kok enggak ada sampoku? Di mana ya dia? Mama. Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang palsu. Matanya biru. Mama. Palsu. Apa sih, Rel? Kenapa kau mau makan? Ada itu di lemari. Atau mau berak? Kan sudah dibikinkan kau WC sama bapakmu. Tinggal masuk aja. Gak usah lapor ke mama. Bukan, Mak. Ini mana ya sampo Farel? Kok gak ada di sini? Ya kalau udah gak ada, berarti udah habis itu, Rel. Suruhlah adekmu beli. Lis, Lisa, mana kau, Lis? Iya, Bang, kenapa? Sini dulu kau. Aduh, tunggu ya, Ren. Ku keluar dulu, disuruh soalnya sama abangku. Oke deh. Apa, Bang? Belikanlah dulu abang sampo di Umert sana. Gak mau, kok bukan abang aja sih yang kesana? Oh, gak mau kau. Abang kasih duit loh. Mau deh, Bang. Giliran dikasih duit, mau kau. Ya iyalah, Bang. Di dunia ini gak ada kali yang gratis. Ah, udah deh. Kau ambil uang di tas sekolah abang 10.000. Beli kau sampo Sunsilk. Berapa ya bagusnya? 5.000 aja lah, Lis. Terus kembaliannya buat kau. Oke deh, Bang. Tapi tunggu. Nama samponya tadi apa ya, Bang? Sampo Sunsilk.
Sampusil-sil? Sansil. Hah? Suntik? Sansil klonis, sansil. Oh, sansil. Susah amat nama sampo abang. Kenapa nggak pakai sampo princess aja kayak Lisa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Cepat ya, Lis. Jangan lama-lama. Oh iya, yang warna hitam. Nggak mau. Ntar Lisa beli yang warna pink. Heh. Iya, Bang. Yang warna hitam. Sampo sunsilk hitam. Sunsilk hitam. Sunsilk hitam. Sunsilk hitam. Sunsilk hitam. Suntik hitam. Eh, bukan. Aduh, apa ya tadi namanya? Ah! Bang, tadi nama samponya apa ya? Lisa lupa soalnya. Astaga, Lis. Sunsilk lo, Lis. Kau pelupa kali kau. Giliran pangeran, gak pernah kau lupain. Sunsilk hitam. 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 Mbak, beli samponya? Sampo apa, Dek? Sampo. Aduh! Ku lupa lagi. Apa ya tadi namanya? Ya kali kan, ku kembali lagi. Heh, Lis. Kok bengong aja kau? Bukan cuman kau loh yang mau beli di sini. Is, ada anak monyet ini rupanya. Sabar dong. Ku lagi ingat-ingat. Mau beli apa ya aku tadi? Sampo apa, Adek? Oh, ini Mbak. Sampo sinting. Hah? Sampo sinting? Mana ada namanya sampo sinting, Dek? Oh. Anak ini memang ada gila-gilanya, Mbak. Anak ini enggak usah diladeni. Jadi orang. Kau kali yang gila. Kau kali. Mana ada namanya sapo sinting. Kau kali yang sinting. Emang iya ya? Aduh. Malu. Ya terus apa dong nama samponya? Mbak, itu loh yang warna hitam. Oh, maksud Adek sampo sansil. Nah, itu. Betul, betul, betul. Sampo sinting. Beda kali sama sampo sansil. Gitu aja gak tahu. Hei, diam ya kau. Tadi tuh ku cuman lupa. Namanya juga manusia. Ya wajar lah kalau ku lupa. Allah. Efek dari kau aja tuh yang dongo. Ini Adek, mau beli berapa? 5.000 aja, Mbak. He, awas aja ya kau. He, Lis, waktu kau ajak ku buy one kemarin, kok kau nggak balik? Itu Dek, samponya. Nyilang pakai bahas itu lagi. Nih, Mbak, duitnya. Makasih ya. Eh, Dek, kembaliannya. Udah, ambil aja, Mbak, buat beli subtext. Hei, Lis. Kok belum jawab pertanyaanku? Aduh, kembaliannya terpaksa deh. Nggak ku ambil. Daripada ku dimalu-maluin sama si Ariel. Ini semua tuh gara-gara Bang Farel. Ah, gaya kali nama samponya. Nih, Bang, sampo sintingmu. Kok lama kali sih kau? Udah hampir sejam loh, abang nungguin. Biasalah, itu tadi ada drama kehidupan kecil-kecilan. Gayamu. Terus mana kembaliannya?
yang gak ada. Jadi, abang harus gaji ulang Lisa. Lah, kok gitu? Emang mana kembaliannya? Digigit semut. Lisa lupa. Lah, gak biasanya kau lupa sama uang. Itu Lisa kasih ke mbak-mbak kasirnya. Hah? Udah gila kurasa anak ini. Udah tahu abang kere. Mana sok-sokan lagi ngasih ke orang. Ah, udah deh bang. Sebagai gantinya, itu aja lah. Kupinjam HP abang buat main app. Ya udah deh. Oke. Daripada ku keluar duit lagi. Lis, mau sampai kapan kau pakai HP ku itu? Sampai ku nikah. Buset. Canda. Sampai kapan ya? Aha, sampai maghrib. Hah? Oh my to God. Kau pikir itu HPmu? Ya udah, kalau abang nggak mau, beli aja 10.000, gimana? Deh, gayamu. Mending ku pakai beli bakso daripada ngasih ke kau. Ya udah, jangan protes. Ya terus, ku mau ngapain kalau udah kayak gini? Menghayal aja kau, Bang. Hayalin masa tua. Gimana, Mah? Udah sampai? Udah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, Mah. Biar silaturahmi tidak terputus, adakah 300? Enggak ada. Adanya 1.000 doang. Aduh. Capek kali lah aku kayak gini. Disuruh-suruh mulu kalau enggak sekolah. Mending ku sekolah kalau kayak gini. Siapa itu yang ngomong barusan? Hayolah, ku nggak ikutan. Emi, Mak. Lah, apa-apaan? Orang kau yang ngomong barusan. Ya udah, pergi aja kau sana sekolah. Gak usah kau bantu-bantu mama di sini. Mama aja tiap hari kayak gitu. Gak ada ngomel-ngomel. Tapi... Apa? Kalau kau ke sekolah... Gak ada orang karena libur. Ya udah biarin. Kan mau kau sekolah daripada libur. Udah, sana kau ke sekolahmu. Sana tuh Naomi, sekolah kau. Belajar sendiri kau di sana sama tembok. Naomi bercanda doang loh Mak tadi. Jangan diambil hati. Ambil paru-paru aja. Anak ini, selesaikan itu semua. Mau tidur dulu, Mama. Jangan ribut, Klan. Iya, Mak. Selesai juga akhirnya beban kita. Lah, terompet apaan tuh yang bunyi? Terompet kelaparan. Nggak lapar kau? Lapar sih. Ya udah, pesan makanan aja yuk. Kulihat tadi mama belum ada masak. Ya udah pesan aja. Kau mau apa nih? Nah, ini aja nih, ayam sama steak. Oke deh, kalau aku yang ini deh. Oke, sip. Tinggal nunggu. Aduh, ini di mana lagi rumahnya? Katanya belok sini,
Terus katanya rumah warna coklat. Ini kan rata-rata warna coklat. Terus katanya juga yang ada mobil pinki-pinki gitu. Tuhan tolong aku, tolong jaga mamaku. Tuhan aku sayang mamaku. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayanginya hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Mantap bro, udah cocok kau itu masuk TV. Buset, ngagetin aja, udah kayak hantu. Sorry bro. Ajarinku juga dong main gitar. Itu impianku loh, dari hari pertama lahir. Gampang kok bang. Nah, kayak gini nih. Sambil nyanyi bareng ya. Gas gak sih? Gas air lah. Tuhan tolong aku, tolong jaga mamaku. Tuhan aku sayang mamaku. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayanginya hingga. Lah, kok pakai kata dia kau? Gak kompak kali. Ya kan emang liriknya kayak gitu. Lagian, ku juga nyanyiin untuk pacarku. Kau tuh yang salah. Masa pakai kata mama? Ya kan ku gak punya cewek, bang. Jadi mamaku lah yang ku sebut. Ya, kasihan. Makanya cari. Aduh, ini kurirnya di mana sih? Kok lama amat? Awas saja, ntar ku kasih bintang 0. Iya nih, padahal statusnya sedang di perjalanan. Gak usah dulu lah bang, ku belum siap untuk patah hati lagi. Gak mau aku ngurus hidup anak orang. Ngurus hidupku sendiri aja, masih diurusin sama mamaku. Mantap, wahai anak muda. Teruskan, teruskan. Lah, itu bukannya kurir yang bawain makanan kita? Lah, iya. Kok ada di sana? Ya udah, samperin yuk. Let's go. Tapi dia ngapain ya di rumah Farel? Woi, tunggu. Hiap, aduh. Ih. Awas aja ya kau tembok. Nah, rasain, rasain. Dasar tembok jelek. Sakit banget lagi. Emi, tunggu. Heh, bang, kok ada di sini kau? Kok nggak kau bawa makananku ke rumahku? Heh, astaga, maaf mbak, saya lupa. Oh, jadi ini kurir kalian berdua. Pesan apa kalian? Kok nggak ngajak-ngajak? Dih, emangnya siapa juga yang mau ngajak kau? Buset, judes amat. Nih mbak, pesanannya. Oke deh. Udah dibayarkan bang? Iya, udah. Ya udah kalau gitu, saya duluan ya. Bro, makasih ya udah ngajarin dikit-dikit. Iya bang, hati-hati. Ya udah yuk, Emi, kita ke rumah. Heh, pesan apa kalian itu? Minta dong. Kalian dua cantik deh hari ini. Allah, gombalanmu basi. Casan abang di mana? Udah lebet kali HP-mu ini. Oh, casan. Ada di tas sekolah abang. Ya udah yuk, Emi. Ikut. Lah, mau kemana bang? Udah, ikut aja deh kau. Tunggu Lisa bang.
Wah, makan enak kita, Liv. Iya, Bang. Nggak sia-sia aku ikuti Abang. Eits, kau tuh nggak diajak. Deh, kok pelit kali kau jadi orang. Orang pelit, kuburannya sempit. Ya nggak, Liz? Iya, bener itu. Jangan pelit-pelit, Kak. Berbagi itu indah, kata guruku kayak gitu. Haduh, enggak abang, enggak adek, sama semua. Bruh. Ya tapi kan, ini makanan kita berdua. Ya tapi kan apa salahnya berbagi? Kayak akan habis aja semua itu di perut kalian. Udah tahu badannya kurus kerempeng, mana muat makanan sebanyak ini. Jadi dibagilah. Enggak. Bagi. Enggak. Bagi. Enggak. Naomi, Emmy, kok ribut kali kalian dua? Ganggu mimpi mama aja. Awas aja ya kalau masih ada suara yang mama dengar. Mama buang kalian satu-satu ke sungai. Buset. Ya nih, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Makasih ya, Naomi, Emmy, telah berbagi. Disampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa besok sudah mulai masuk sekolah seperti biasa. Nah, Liz, ada WA ini dari gurumu. Udah sekolah kau besok? Hah? Sekolah? Yeay. Sekolah. Yeay. Bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu ibu guru, bapak guru, bisa ketemu pangeran. Nggak beres-beres rumah lagi. Heh. Ups, keceplosan. Bapak mana, Mak? Kok nggak ada kulit kumisnya? Udah tidur, kecapean katanya. Kok aku nggak ada info sekolah ya besok? Apa jangan-jangan ku belum masuk sekolah besok? Yes, yeay, nggak sekolah. Yeay, ku nggak sekolah. Yeay, nggak sekolah. Heh, Rel, rusak itu sofa mama. Apa mau kau ganti pakai nyawamu? Wah, chat siapa nih? Disampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa besok sudah mulai masuk sekolah. Loh. Yeah, makanya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Apa sih? Baru juga libur, udah sekolah aja? Ah, gak asik banget. Lah, emang gak suka kau sekolah? Iya, Mak. Ku gak suka sekolah. Ya, ku suka sih sekolah. Tapi kalau jam kos. Anak ini. Ya udah, gak usah kau sekolah. Di sini aja kau bantu-bantu mama. Jadi babu mama 24 jam. Ah, nggak jadi. Mending ku sekolah kalau kayak gitu. Yeay, besok sekolah. Yeay, besok sekolah. Yeay, besok sekolah. Lakukan teror. Yang tadi lama Upin Ipin. Alah, libur dulu Upin Ipinmu malam ini. Nah, ini nih yang bagus. Merupakan sesuatu bentuk kasih sayang orang tua kepada diri kita. Namun sahabat beriman, ada beberapa anak yang tidak menghargai kasih sayang orang tuanya dan durhaka kepada mereka. Nah, Liz, dengar baik-baik itu. Heh, Rel, lepaskan itu HP kau. Mama buang lama-lama itu HP-mu. Iya, Mak.
durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Neraka terbuka lebar untuk anak-anak yang berbuat keburukan. Tidak akan ia melihat surga, bahkan mencium wangi surga jika durhaka kepada orang tuanya. Berbagai macam siksaan akan dirasakan olehnya ketika hidup di... Nah, denger tuh, azab durhaka ke orang tua. Masih mau kalian berdua durhaka? Ngeri kali ya, Mak. Lisa gak mau lagi durhaka ke Mama. Bagus. Kalau kau, Rel, gimana tanggapan kau? Ngeri kali ya ternyata, Mak. Nah, itulah. Makanya, jangan durhaka kalian dua sama Mama. Iya, Mak. Kan kita udah nih nonton ceramah anak durhaka. Sekarang, Farel ada rekomendasi siaran untuk Mama juga. Apa tuh? Mana ya? Nah, ini nih cocok nabi. Untuk Mama. Al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Gosip, ghibah, penyakitnya. Bu ibu masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan. Kenapa kata Nabi? Karena dua hal. Satu, dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami, dan yang kedua, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Penyakitnya ibu-ibu. Saya aja lewat tadi masih ada yang gosip. Begitu saya dilihat, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Sibu, kenapa? Nah, denger tuh, Mak. Jangan ngegosip mulu, dosa loh. Hei anak ini, mana ada Mama suka ngegosip? Nggak ada Mama ngegosip. Ya itu, pembahasan Mama sama Tante Ida apaan kalau bukan ngegosip? Asal kau tahu ya, kalau Mama ngobrol sama Tante Idamu, pembahasannya tuh soal kau. Tahu kau? Aku? Emangnya? Ku kenapa, Mak? Mau ku nikahkan kau sama orang gila. Buset. Udah, yuk tidur. Sekolah kalian besok. Ntar telat lagi. Lis, masuk. Tidur kau. Iya, Mak. Bang, nggak tidur? Bentar, abang lagi main sama kawan abang. Duluan aja kau. Tembak ya, tembak. Ya udah. Awas Anto, di belakang kau. Tembak. Mampus. Aduh, kok hawanya jadi hening gini sih? Bang Farel mana sih, lama amat mainnya? Daripada ku merenung di sini, ku keluar aja lah. Bang, nggak tidur kau? Udah malam kali loh ini. Apa sih anak ini? Kalau kau mau tidur ya tidur aja. Lisa takut, Bang, sendirian di kamar. Ya udah tidur di sini aja. Abang kayaknya akan tidur di sini. Ya udah deh. Bangunin Lisa ya, Bang. Jam 6. Iya. Jam 5 pun akan kubangunin kau. Awas, weh, di samping kau. Nah, mampus. Tembak lagi, tembak. Awas. Nah, mampus kau. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Farel, Lisa bangun. Udah jam berapa ini? Bangun. Hei, bangun. Ha hi hu he ho. Bangun. Kok belum mandi kalian? Gak sekolah. Udah jam berapa ini?
Astaga, jam 7.15. Nah, itulah. Pasti begadang kalian, ya kan? Mana gak tidur di kamar lagi? Ah, mama sih. Kok gak bangunin? Itulah, kebiasaan kau. Kalau libur, bangun siang. Jadi kebawa sampai sekarang. Cepet napa, Bang? Ntar Lisa dihukum. Iya, sabar. Pergi dulu ya, Mak. Iya, hati-hati. Aduh, Bang, cepet napa? Ntar Lisa dihukum loh. Hei, Lis, kupikir cuma kau yang akan dihukum kalau telat. Abang juga kali. Dah, Bang. Belajar yang benar kau. Aduh, gimana nih? Terpaksa ku harus manjat. Heh, kau! Bagus, bagus. Astaga, ketahuan si Jamal. Manggil siapa, Pak? Hantu. Ya kau, Farel binti Fatimah. Siapa lagi? Mampus. Udah gak ada harapan lagi. Cepet kau, Ren. Iya, Pak. Sabar. Et. Heh, kurang ajar anak ini. Aman, Pak. Aman. Kau nggak tahu ini udah jam berapa? Tahu, Pak. Nah, itu tahu. Kok telat kau? Kawan-kawanmu udah pada belajar loh. Kau baru datang. Udah kayak tuan raja aja kau. Datang seenaknya. Maaf, Pak. Itu tadi. Udah, nggak terima bapak alasan apapun. Sekarang, push up kau 1000 kali. Buset, Pak, ku manusia loh, bukan robot. Ya emang, siapa yang bilang kalau kau robot? Ya udah, 250 kali aja. Astaga, Pak, kurangin dikit lagi dong, Pak. Gimana kalau 3 kali aja? Hei anak ini, dikasih hati, malah minta jantung. Enak kali kau. Ya udah, 300 kali aja. Hah? Itu mah nambahin, Pak. Bukan ngurangin. Ya udah, kau pilih mana? 300 atau 5000? Pilih Bapak dong. Lah, enggak usah so asik. 300 kali. Mulai dari sekarang. Nih, udah tua juga banyak gaya lagi. Belum tahu aja yang di depannya ini siapa. Apa? Hah? Enggak, Pak. Bapak ganteng kali hari ini. Oh, jelas. Tiap hari Bapak ganteng. Cepat, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 70. Heh, mana ada habis 7.50? Belajar di mana kau? Hah? Bapak salah dengar kali. Tadi yang saya bilang 49, habis itu 50. Heh, kok pikir ku tuli? Ya udah deh, ulang. 1, 2, 3, 4. Jadi gimana liburnya? Enak? Enak! Puas? Puas! Kurang puas! Alah, yaudah. Siapa yang bilang gak puas? Silakan keluar dari kelas ibu. Hayoloh, siapa tuh yang ngomong? Hei, Anto. Kau gak usah cari gara-gara dulu. Baru hari pertama loh ini. Ntarlah, hari kedua baru. Gak ada, Bu.
Itu mah tadi suara angin. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, sebelum ibu absen, ibu mau kalian semua menulis atau menceritakan pengalaman kalian selama liburan kemarin. Setelah itu, ibu mau satu-satu naik menceritakan ceritanya masing-masing. Oke, Bu. Aduh, gimana ya? Kan pengalamanku di rumah pas libur cuman makan, berak, terus tidur doang. Eh, mana si Farel? Gak tahu juga. Telat dia itu pasti gara-gara mabar semalam. Aduh, belum juga apa-apa. Udah capek kali ku gara-gara ini. Ku gak bisa nih. Mending ku kabur kalau kayak gini. Heh, Pak, ada yang manggilin bapak tuh di belakang. Hah, mana? Cewek pasti. Mana-mana? Lah, gak ada kok. Heh, kemana anak itu? Dibodohi aku, Bah. Heh, Ren. Awas aja ya kau kalau ketemu, ku hantam kau. Selamat. Aduh, udah telat sejam. Kayak mana ini? Jadi, pengalaman saya pas liburan itu, saya ke kebun binatang. Ketemu monyet. Pas ku foto sampingan sama monyet itu, terus ku lihat di HP-ku. Kok mirip ya sama mukaku? Ya, ayang bebekmu 11-12 juga ternyata samamu, Anto. Lah, itu bukannya si Farel yang di luar. Bu! Ada Farel, Bu, di luar. Dih, sialan si Naomi. Hah, iya. Farel, masuk. Eh, ibu. Astagfirullah, Rel. Baru muncul kau. Kau nggak tahu ini udah jam berapa? Udah telat sejam loh ini. Maafin saya, Bu. Itu tadi. Udah, Fanny, turun kau. Sekarang, Rel, kau ceritain pengalaman kau selama liburan kemarin. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Ya, kau ceritain apa aja yang kau lakuin selama liburan. Kawan-kawanmu yang lain tadi udah. Sekarang tinggal kau. Aduh, iya, Bu. Kasian kali anak itu. Cepet dong, Rel. Ceritain, durasinya udah panjang nih. Ya, bagus Naomi. Ntar videonya kirimin ke aku juga. Heh, Bu, lihat no Bu, si Naomi main rekam-rekam. Ya nggak apa-apa kali, suka dia itu samamu. Deh, amit-amit. Deh, oh, kau fans ya samaku. Ah, ntar ya tanda tangannya. Ya. Dih, ku nggak jadi rekam. Mulai Rel, mulai. Jadi pengalaman saya saat liburan sekolah, pernah sih sekali saya dan keluarga saya liburan ke Waterboom. Tempatnya sangat seru. Ada airnya, ada wahananya juga, yang banyak kali. Lah, iya ya, kok nggak ku ceritain? Kan ku pernah juga ke Waterboom. Pokoknya enak deh di sana. Ya selain itu, saya liburannya cuma di rumah aja sih. Makan, tidur, berak, jadi babunya mamaku, main app. Gangguin adekku si Lisa. Oh iya, ku ada juga jalan-jalan. Ku jalan-jalan ke kamar, ku jalan-jalan ke dapur, ke kamar mandi, ke rumahnya Tante Idaku,
ke warung, ke kamarnya mamaku. Tamat. Sekian, terima kasih. Jangan macam apaan kayak gitu. Turun. Buset dah, apes.